bertabur bahagia dan meriah dalam acara sesi potret kebersamaan dari Lesti Kejora dan sahabat dekatnya di Pulau Dewata Bali hari ini menjadi tajuk perbincangan hangat di media sosial. Momen kebersamaan tersebut ternyata menyimpan sebuah cerita bahagia dari Rizky Billar dan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Lesti Kejora yang tampak anggun dalam balutan busana gaun yang indah bersama Marjin telah dibagikan di laman Instagram story-nya. Banyak yang tidak menyangka ketika Rizky Billar membuat kejutan yang mendadak hari ini. Apa saja informasi bahagia Leslar weekend ini? Inilah Fiternik News Update kali ini. Dua kabar hangat hari ini seputar artis fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora sangat penting untuk disimak. Mulai dari peristiwa yang telah terjadi antara Rizky Billar dan Pesohor Adiska yang diam-diam curhat di media sosial, hingga isu kehamilan kedua dari pedangdut Lesti Kejora menyeruak. Untuk lebih dalam, mari kita simak satu per satu. Isu kehamilan dari pedangdut Lesti Kejora yang kedua kalinya telah menyeruak hari ini. Hal ini menjadi tanda jika istri dari Rizky Billar itu mau memberikan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar adik. Diketahui sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang berbahagia setelah lahirnya baby L, baby Leslar, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Kini, Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang menikmati status mereka sebagai orang tua. Pada usia anaknya tersebut kian santer, Lesti Kejora diisukan berbadan dua. Lantas, benarkah rumor tersebut? Saat ditemui baru-baru ini, Lesti Kejora akhirnya buka suara. Ia sempat kaget mendengarkan dirinya diisukan hamil lagi. "Hah, enggak," ucap Lesti dengan ekspresi terkejut. "Enggak kok, belum hamil lagi, doain aja," terang Lesti. Rizky Billar yang sedari tadi berdiri di samping Lesti Kejora pun juga melontarkan candaannya. "Habis itu, memang kita mau ngelahirin baby M. Habis M, N dan terus O," katanya sambil bergurau. Sementara itu, baby L kini sedang dalam masa-masa yang sangat menggemaskan. Rizky Billar mengaku baby L bisa mengerti apa saja perasaannya. Lewat unggahan terbarunya di Instagram beberapa waktu yang lalu, Rizky Billar membuktikan hal tersebut. "Ini anak yang paling mengerti bapaknya. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bapaknya. Contohnya, gini kalau gue nangis," ujar Rizky Billar, sembari berpura-pura nangis seperti yang dilansir dari channel Leslar Entertainment terbaru. Lesti Kejora diisukan hamil kedua, namun Rizky Billar membantahnya. Rizky Billar hanya meminta doakan saja. Di sisi yang lainnya, masih ragu dengan Rizky Billar orang dermawan, Adiskay beberkan beberapa fakta yang mengejutkan. Pesohor Adiskay membeberkan beberapa peristiwa di saat aktor muda Rizky Billar membagikan beberapa hadiah kepada rekan-rekannya. Memang kebanyakan dari warga masyarakat yang telah menjumpai Rizky Billar dan Lesti Kejora semua pasti merasakan hal yang sama. Dan itu telah bersatu padu dalam satu suara kebahagiaan yang telah dibagikan dari aura kehidupan sang idola yang selalu bersinar bak bintang Kejora. Sejauh-jauhnya Rizky Billar dan Lesti Kejora melangkahkan kaki, maka akan dapat dipastikan mereka akan selalu mengingat apa yang telah dilaluinya. Bahkan tak mau menikmati kebahagiaan secara pribadi dan ingin membaginya, maka tepat pada hari ini tangis haru sangat dirasakan bagi setiap siapa saja yang berada di lokasi syuting pada hari ini. Mulai dari tukang parkir, security, pedagang keliling, cleaning service, tukang sampah, kabelis, kru dan tim, kameramen. Memang pantaslah kiranya aktor muda Rizky Billar diberi gelar sebagai orang predikat filantropis. Makna lainnya adalah sangat dermawan. Orang-orang ini lebih memikirkan orang lain ketimbang memikirkan dirinya sendiri.
setelah beberapa hari lawatannya di kota bersejarah kemarin seakan telah memberi kabar kepada semua orang yang ada dimanapun mereka berada pada hari ini bahwa kehadiran dari aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora telah meninggalkan serpihan kenangan yang terindah dalam sebuah kisah kasih perjalanan cinta yang suci dari sepasang insan yang telah berhasil meraih simpati dan hati serta merubah peta perasaan dari setiap orang-orang yang dijumpainya. Tingkah tabiat dari Rizky Billar ini sangat patut diacungi jempol. Memang ketika berangkat beriringan kemarin, aktor muda Rizky Billar meminta satu mobil kosong dan hanya dikendarai oleh sopir saja. Ini sedikit membuat semua orang heran. Namun bagi tim Leslar tidaklah seheran itu dikarenakan memang Rizky Billar dikenal dengan keunikan yang dia miliki. Maka inilah yang membuat semua orang pada hari ini mengacungi jempol kepada aktor muda Rizky Billar tepat pada hari ini. Agresif. Agresif. Sabur, sabur. Sang Gila mau ada warung rumah ya. Perbuatan dari Rizky Billar ini telah diakui oleh rekan sejawat dan seprofesinya Adi Sky. Dalam unggahan terbaru dari Adi Sky telah memperlihatkan aktor muda Rizky Billar dan dirinya kembali beradu akting. Namun yang membuat Adi Sky terharu kepada Rizky Billar adalah dengan oleh-oleh atau buah tangan yang telah dibagikan oleh rekannya tersebut kepada siapa saja yang telah dijumpainya di lokasi tanpa pengecualian apapun. Bahkan hanya sekedar seorang driver ojol yang datang mengantarkan makanan pesanan atau GoFood saja juga dibagikan oleh-oleh telah diberikan oleh aktor muda Rizky Billar kepada dirinya. Inilah yang membuat semua orang sangat mencintai suami dari Lesti Kejora ini. Semoga kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora selalu menyinari bumi yang indah pada hari ini. Itu ada orang tua. Jadi kalau kita memperlakukan wanita dengan baik, berarti kita... Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.